Oke teman-teman, kali ini ya guys ya, yang dimana kita belum coba sebuah bak bola basket di versi terbaru 3.1.3 game kantin sekolah simulator. Apakah mungkin masih bisa guys? Atau mungkin sudah tidak bisa lagi aja ya? Yaitu sebuah bak koin teman-teman. Bagi kalian yang belum tahu ya guys ya, baknya itu kayak gimana, nanti bakal tak sertaan aja di komentar bang di tapin ya guys ya. Nah, kita bakalan coba lihat guys, apakah mungkin bug point ini masih bisa kita pakai ya guys ya, yaitu menggunakan sebuah ini teman-teman, meja sama itu sebuah kaktus. Kita langsung let's go ya guys ya. Bentar dulu teman-teman, ini udah oke, udah bentar lagi malam. Soalnya guys ya, paling enak main bola basket itu kalau misalnya pas di malam hari. Kenapa begitu? Biar enak ya guys ya. Biar enak aja cuy, ya itu ini loh teman-teman nih, biar kita tuh bisa lihat nih loh untuk posisi-posisinya buat ngelempar bolanya, pow, biar otomatis bakalan langsung masuk ya guys ya. Oke teman-teman, di sini kita bakalan setup dulu ya guys ya untuk sebuah baknya ini. Dan bagi kalian yang belum tahu caranya adalah begini guys ya, dan cara kalian taruh dulu kursi, misalnya naik, dan habis itu ya guys ya, ini teman-teman kalian gantungkan sini cuy sampai bener-bener nyantol. Ditambah lagi guys ya, ini kaktusnya itu dia mau jatuh. Set. Nah, kalau misalnya nggak begitu, ambil lagi teman-teman. 1, 2, 3, set. Coba. Ah, kayaknya ini kurang miring deh. Harus miring, harus miring. Ingat guys ya. Ini harus miring teman-teman. Itulah kenapa tadi gue suruh kalian bawa meja cuy, biar enak untuk nyangkutkan. Dan ini pun harus kalian pantulkan ya guys ya, sama ini ya teman-teman. Dari bola basketnya dulu. Apa lagi namanya cuy, itu dinding-dindingnya lah guys ya. Biar langsung kayak miring gitu loh, kalau misalnya pas jatuh. Hap. Nah, itu kenapa nggak bisa masuk-masuk? Itu kurang dekat kayak ini. Ntar guys, kayaknya kurang dekat deh gue nih. Dorong dulu cuy. Dorong, dorong, dorong. Nah, set-set naik dulu. Lah si anjir malah terlempar. Bentar guys. Oke, si kotak gimang. Hap. Oke, habis ini kita bakal taruh lagi. Ada. Hap. Eh, nyangkut yuk. Wah, ini mau gak mau nih kayaknya sama lompat ini guys. Hap, bismillahirrahim. Wah, anjir nyangkutnya malah di situ. Set. Ya, kepoknya kayak begitu guys. Kepoknya kayak gitu teman-teman. Yang penting nyangkut. Up. Nah, kayaknya ini nyangkut apakah kayak guys ya? Coba. Nanti kalau bisa gagal guys ya, itu kelihatan kok teman-teman. Yang dimana kalau gagal itu udah nggak bakal dapat poin sama sekali. Kita langsung main bola basketnya guys. Apakah pakai berhasil? Yah. No, udah di feel sama Madi Lukito coy. Woi, hilang anjir. Woi, balik itu kartu yang gue tuh, woi. Bentar dulu, star guys. Ya, sama Madi Lukito sudah di fix ya teman-teman. Kagak bisa lagi kalian cobain bak bola basket. Seharusnya itu dia tidak hilang teman-teman. Kalian kalau misalnya mau lihat guys ya baknya itu kayak gimana di versi sebelumnya, kalian bisa cek ya guys, komentar di bawah nanti bakal tak pin. Ya, hilang. Langsung menghilang coy. Ajir lah, tak kira masih umur ya guys ya. Tak kira teman-teman ini tuh masih bisa nyangkut. Ditambah lagi kartusnya tuh gak hilang, tapi poinnya doang yang di fix sama bedil kita ya, dimana kita gak bakal dapat poin sama sekali. Ternyata ya guys ya, yang hilang ini teman-teman langsung pohonnya guys, atau kaktusnya nih. Ya sayang banget coy. Ya udahlah, kita pakai sampah aja lah guys ya, biar kalau misalnya hilang nggak apa-apa lah teman-teman. Anjir hilang coy, udah nggak bisa lagi guys. Ya sayang banget, udah nggak bisa lagi teman-teman. Dah ini kita main bola basket. Tuh hilang anjir, wah langsung hilang guys. Ah ya udah sih, bagaimana lagi teman-teman, mau nggak mau memang kalian wajib harus main ori ya guys ya, atau nggak boleh curang cuy. Anjir lah bro, gak bisa lagi sekarang teman-teman. Kalian yang pengguna selalu pakai bug-bug ya, sekarang sudah gak bisa lagi cuy. Mau gak mau harus main normal kayak begini ya teman-teman. Aku kira masih bisa guys untuk pakai bug-nya. Soalnya kalau bisa pakai bug itu dia enak ya guys ya. Hanya butuh satu bola doang teman-teman. Itu tinggal kita lempar-lempar, nanti kita bakal dapat poin gitu loh. Langsung dapat banyak poin. Oke, kita lempar ya, masuk. Yosah. Hei. Ah udah gak bisa guys. Ah sayang sekali ya cuy. Ya ya udah lah, gimana lagi teman-teman. Memang wajar sih itu divisi sama badul gitu guys. Soalnya itu apa guys, enak sekali gitu loh teman-teman. Enak sekali untuk mendapatkan sebuah poin ya guys ya. Kalau misalnya kalian mau main santai dengan cara ya satu bola basket ini aja kalian lempar, maksud gini guys ya, itu otomatis bisa mendapatkan lebih dari 3 atau 2 poin cuy. Pokoknya itu udah bakalan lebih dari 1 poin ya guys ya, yang bisa kalian dapatkan teman-teman dari main basket.
Ya, sayang sekali guys, di update terbaru kali ini teman-teman yang dimana bisa lihat di sini sudah di fix sama di Lukito, yaitu sebuah fix bug di bola basket. Tapi gua gak tau guys, apakah mungkin ada bug-bug lain lagi cuy. Nanti kalau misalnya kalian punya ya guys, kalian boleh teman-teman untuk komentar di bawah. Nanti kita bakalan cobain sama-sama. Oh, atau mungkin ada satu item yang dimana kalau misalnya kita lempar di sini dia gak bakalan hilang guys. Boleh ya guys, kalian komentar aja di bawah. Kalian tak baca ya guys ya. Ya sayang sekali guys, sudah tidak bisa teman-teman untuk sebuah bug bola basket dalam game Kati Sekolah Simulator. Oke teman-teman, jadi masih ya, sampai di sini. Jangan lupa kalian like, share, kalian subscribe, semakin lucu ya. Kalian cekal dalam bahagia. Saya ada pasti, makasih pada semua ya sebentar dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton dengan support dari kalian ke gua cuy. Gue subscribe, terima kasih pada semua teman semua mentor. Gue sama lu kesaksikan. Yang penting sobat pastinya. Bye. Dadah!